Kelurahan Karangketuk, Kecamatan Gading Rejo, Kota Pasuruan yang masih terendam banjir dengan ketinggian air hingga 75 cm. Sementara pihak BPBD Kota Pasuruan masih tetap bersiaga di lokasi banjir untuk melakukan evakuasi warga yang akan berangkat kerja dan pelajar yang akan berangkat sekolah. Salah satu warga korban banjir yang berangkat kerja, Wiwi Wahyuni, mengaku sangat terbantu dengan adanya petugas BPBD yang terus bersiaga di lokasi banjir. Saat ini kondisi Jalan Pantura Pasuruan yang menghubungkan Surabaya Banyuwangi dan sebaliknya yang sebelumnya terendam banjir dengan ketinggian 30 cm saat ini sudah mulai surut dan dapat dilewati kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 meski masih tersisa genangan air setinggi 10 cm. Abdul Majid, CTV.